aja. Ini teh yang udah di packing semua masukin ke dus. Masukin aja semua, kan udah diperintahin ibu. Soalnya sore ini barang isi anggur buat pesanan ke pembangkang. Beres. Wah, so sweet, oh my god. Pastinya bagus banget tuh. Seandainya buat saya mau banget. Balikin. Kalau mama masih lihat kamu nonton film Korea terus, benar-benar mama buang. Janji kamu? Iya, janji. Terus nih, mama nggak mau kamar kamu berantakan kayak gini. Hei, beresin. Awas ya, kalau mama balik ke sini kamar kamu masih berantakan kayak gini, buang laptop. Iya. Aduh, ini emak sama anak udah kayak kucing garong. Si Neng Laras dikasih tahu bangor keras kepala. Kasiannya Bu Dina punya anak masuk begitu. Mau teh mau punya masuk kayak gitu? Ih, ngeri gak mau. Hei, Samsul. Ingat ya, kalau cari istri, jangan seperti Neng Laras. Bahaya itu, ya toh? Mbak Sopi, Mit Amit atau Samsul mah ditawarin juga nolak. Gak mau. Yeay, siapa juga yang mau sama lo, Su? Terus apa tadi? Mantejak? Mantunya Mang Teja. Aduh, Mang, gak usah mimpi. Lagian pada ngapain sih di sini, ah? Rumpi mulu, kepo banget sih hidupnya. Neng Laras, kita gak ngomongin Neng Laras. Iya. Ngomongin orang lain. Yang namanya Laras, ya. Di sini perasaan yang nama Laras cuma aku doang deh. Lagian ya, nanti Laras itu kalau punya jodoh pasti orang Korea. Karena Laras gak suka tuh cowok Indonesia apalagi yang bukan K-popers. Nge-level. Yang pasti cowoknya Laras, orang Koreanya harus seganteng Park Woo Jun. Ya minimal Robin lah. Berlosul. Hogi. Ras. Kapan sih? Duduk. Tapi lu jangan kaget ya. Jangan shock. Kenapa sih? Ras, pokoknya lu harus tabah. Lu harus sabar. Jangan sampai lu ngelakuin hal yang macem-macem. Sampai nekat jangan, apalagi lu sampai bunuh diri, jangan, Ras. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Masa gua bunuh diri sih? Enggak mungkin lah, ada apaan sih? Udah, apa poinnya, intinya tuh apa? Dion jadian sama Amelia. Gak mungkin, masa dia jadian sama Amelia sih? Gi, kamu tahu gue tuh sedekat apa sama Dion? Kita tuh udah klop banget, kita soulmate tuh, gak mungkin jadian sama orang lain. Iya, gue tahu. Jadi gue liat di sosmednya Amelia tuh, totohnya kalau lo. Mana? Tuh. Padahal sama ini gue berpikir tuh, gue sama Dion tuh udah kayak Lee Young Jun sama Kim Mi So. Lagian dia kok mau sih sama Amelia tuh? Bentukannya kayak gini, alay banget. Tapi kenyataannya, Ras, berjodoh kali. Nggak, gue tetap gak percaya. Lo lihat aja nih fotonya, Photoshop kayak gini. Photoshop, Ras, Photoshop. Pokoknya gue nggak percaya, gue yakin banget ini semua pasti hoax yang masif, terstruktur buat ngancurin hidup gue. Mereka udah jadian, gimana dong? Telepon Dion,
telepon Dion. Udah cepetan telepon Dion sekarang. Enggak, kenapa harus gue nelpon? Lo yang suka sama Dion kan? Iya, tapi masa gue? Ntar gue dikira suka lagi sama tapi dia. Emang, ntar gue dikira cewek apaan? Cepetan bantuin, cepetan telepon gue pengen tahu. Gue, Ras. Enggak. Egi telepon. Halo Gi, kenapa tumben lo telepon gue? Ada hal penting harus banget gue tanyain sama lo. Penting? Emang apaan sih? Lo jadian ya sama Amelia ya? Soalnya gue lihat di sosmednya Amelia. Lo udah jadian sama dia? Gi, lo ngestok Amelia ya? Orang gue cuma nanya kok. Lo kok bisa sih jadian sama Amelia? Bukannya lo deketnya sama Laras ya? Ah, males gue. Dia Jelski. Jelski? Jelek maksud gue. Gigi, awas lo ya. Jangan sampai omongan ini nyampe ke Laras lo ya. Lo deket kan sama Laras, awas lo. Oh iya, Gigi. Gue tuh suka sama Amelia tuh soalnya kalau lama-lama gue lihat nih, Amelia tuh tambah cantik, imut-imut, Korea gitu. Pokoknya gue suka sama dia. Suka banget. Ya udah. Iya, Deon, Yon. Iya. Dah. Apa sih? Ada apa? Ya aku tuh kesel banget, Ma. Gebetanku tuh jadian sama Amelia yang ganggu terus itu. Ya terus? Masalahnya apa? Ya masalah lah. Masa gebetanku jadian sama Amelia yang alay kayak gitu sih? Kan cocokan sama aku. Astagfirullahaladzim, Laras. Kamu nih malu-maluin aja. Kayak gak ada laki-laki lain. Ya aku tahu di luar sana masih banyak laki-laki lain. Masih ada miliaran bahkan. Tapi kan aku sukanya sama dia, Ma. Seandainya aku mirip Park Min Young kalau nggak mirip Im Yuna. Kamu nih ngomong apa sih? Ya iyalah, Ma. Kalau misalnya aku secantik mereka kan pasti banyak banget cowok yang suka sama aku. Mungkin si gebetan itu aja pasti bakal nempel terus sama aku. Astagfirullahaladzim, Laras. Kenapa sih, Ma? Mama kok cantik, aku jelek, nggak adil banget, tau nggak sih? Laras. Cantik itu gak harus dari wajah, gak harus dari penampilan. Cantik itu kalau kamu tulus, kamu ikhlas, aura kamu akan keluar. Udah deh, emang gak usah bohong. Buktinya gebetanku aja bilang aku jelek, terus dia malah jadian sama orang lain. Pokoknya aku gak ikhlas lihat mereka pacaran. Sebel banget deh. Ya Allah, aku mohon padamu. Tolong lunakkan hati putriku. Sadarkan dia supaya mau menerima dirinya apa adanya dan menjadi diri sendiri. Serta menjadi anak yang baik, berbakti pada orang tua dan hidup bahagia. Biarpun aku suka kesel dan memarahinya, tapi aku sangat menyayanginya. Kabulkan permohonannya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Halo, ini siapa ya? Sarah. Sarah siapa? Sarah teman kuliah. Ya ampun Sarah, kita tuh udah lama banget ya gak ketemu. Terakhir kali pas aku lahiran kan? Iya benar banget. Berarti kita itu udah gak ketemunya tuh 20 tahunan lebih ya? Iya. Gimana kabar kamu? Siapa namanya? Oh, anakku, Ian. Oh, Ian. Ian tuh 5 tahun udah tinggalnya di Korsel. Dulu dia kuliah, terus kerja. Dan sekarang udah punya usaha sendiri di sana. Wow. Makanya itu, mungkin karena dia udah punya usaha di sana, jadi dia tuh betah di sana, gak mau balik katanya ke Indonesia. Padahal usianya baru 23 tahun. 23 tahun udah punya usaha sendiri? Mandiri banget sih anak kamu. Kamu nih hebat ya jadi ibu. Bisa aja sih, enggak lah. Dia tuh memang mandiri, semangat. Dan dia dewasa. Seandainya aja Laras tuh bisa ketemu sama Ian. Dan dia mau belajar banyak dari dia. Pasti dia senang banget. Pastilah. Makanya suruh dia liburan kesana aja. Biar kenal sama Ian.
Eh, Ras, udah beres kuliah? Maksud lo apaan sih? Ngatain gue jelek? Ngatain lu jelek? Enggak. Iya, lo ngomong kok pas lagi teleponan sama Egi. Enggak, Egi bohong kali ya. Lagian Egi dipercaya, gak mungkin lah. Udah deh, gak usah bohong. Orang gue denger kok lo ngatain gue jelsi alias jelek, iya kan? Gila ya, gue kira tuh sama ini kita tuh sahabat, kita tuh soulmate. Ternyata lo tuh gak lebih dari serigala berbulu domba yang nusuk gue dari belakang, tau gak? Iya. Belin banget sih. Hai. Kamu kemana aja sih, babe? Iya, aku kan baru datang. Aku udah sore. Aku tuh kangen banget sama kamu. Sama. Padahal baru tadi malam kita ketemu. Aduh, Yon! Tuh lagi ngomong sama lo. Pokoknya gue gak mau tau lo minta maaf sama gue. Minta maaf sekarang sama gue. Lo kenapa sih gangguin orang aja? Siapa yang gangguin orang? Ini dia harusnya minta maaf sama gue! Emangnya ada masalah apa sama yang gue? Dia salah apa? Banyak salahnya! Lo doang kali yang cari gara-gara. Pokoknya gue gak mau tahu ya, lo harus minta maaf sama gue gak mau tahu. Gue tahu lo suka kan sama Dion? Gue? Lo cemburu kan? Gue gak cemburu, lo apaan sih? Udah. Malu-maluin tau gak? Ih, biarin aja orang kayak gini emang harus dimalu-maluin depan umum. Udah, Ras, malu-maluin, sumpah dah. Aduh. Pokoknya gue gak mau tahu. Dia harus minta maaf sama gue, lo harus tanggung jawab. Kenapa gue minta maaf? Lo yang suka sama gue yang minta maaf. Asal lo tahu ya, gue tuh gak suka sama cewek songong kayak lo. Lo kalau suka sama cowok ganteng kayak gue, lo minta oplas biar balikin dikit. Ih, paling banget, paling banget lo. Udah, sabar. Biarin aja mereka. Masa gue disuruh oplas sih? Lo liat gue, emang gue jelek banget apa? Maksud gue enggak, Ras, enggak. Lo cantik kok, swear dah. Laras, kamu tuh malu-maluin banget sih. Ribut di kampus gara-gara laki-laki lagi. Ya bisa dia ngatain aku jelek. Pokoknya aku gak mau tahu, aku pengen oplas. Apaan, Ras? Enggak salah lo pengen oplas. Serius loh, aku pengen oplas. Laras, mama bilang sama kamu ya. Kamu tuh harus mensyukurin apa yang diberikan sama Allah apa adanya. Kalau kamu mensyukurin, cantik kamu tuh akan keluar, auramu tuh akan keluar. Udah deh mama, gak usah sobelain aku. Buktinya apa? Dia juga gak ngelirik aku, dia malah ngatain aku jelek. Terus orang-orang itu juga ngebully aku. Laras, udah dong, tenang. Lo gak usah dengerin omongan orang deh. Gak peduli, pokoknya gue harus oplas. Kalau gue gak oplas, ya gue tetap dibully sama mereka. Gue gak mau lah. Terus, emangnya lo mau oplas di mana, Ras? Ya gak tahu, di Indonesia atau enggak. Korea kali. Korea? Serius loh? Itu mahal banget, Ras. Bodoh. Pokoknya gue harus buktiin sama Dion gue tuh bisa cantik. Gue tuh gak jelek. Siapa tuh Dion? Ada senior aku. Aku tuh suka banget sama dia, mah. Dan dia malah ngata-ngatain aku jelek coba. Mama gak bakalan setuju kamu sama laki-laki kayak gitu. Udah deh, Ma. Jadi mama tuh bolehin aku oplas atau enggak? Kamu dengar gak sih mama ngomong apa? Bukan oplas, tapi rubah diri kamu sendiri. Ya pokoknya aku pengen oplas. Mama jahat banget sih, mama tuh gak ngerti tau gak? Karena mama tuh cantik gak kayak aku. Apa? Neng Laras deh mau operasi plastik. Oh, katanya itu loh. Di Jakarta kalau enggak Korea kok. Korea? Ngapain jauh-jauh operasi plastik di Korea bang buang duit etate. Boros toh yoi maliman uangnya sebenarnya. Hei, Mbak Udah. Nih atuh ta mau operasi plastik mau pakai ini ngeran Korea. Cek ya wae tadinya. Oplas, oplas, oplas. Oplas, oplas. Enak sih kayak. Enak lagi nih, enak. Oplas, oplas. Oplas, Korea. Oplas. Sul, oplas, sul. Diam! Puas kalian jelekin anak saya. Bu, ya Bu, kita maaf ya. Nyon sewu. Tadi hanya bercanda. Iya. Ya Bu, minta maaf Bu ya. Orang minta maaf ya. Aku cuma bercanda kita teh. Iya. Saya udah maafin kalian. Alhamdulillah. Maturnuwun. Sebenarnya saya ini sedih. Saya bingung harus gimana ngedidik Laras. Laras itu udah bukan anak kecil lagi. Dia udah dewasa. Dia udah besar. Harusnya tahu
mana yang baik dan mana yang buruk. Halo, iya Mbak, saya Laras. Saya mau tanya kalau operasi plastik di Korea tuh kira-kira berapa ya Mbak? Oh, 25 juta. Oke, udah. Iya Mbak, iya. Yo, makasih Mbak. 25 juta. Dari mana gue 25 juta? Terlalu mencintaimu. Sungguh. Wah, banyak banget. Kalau gue ambil, cukup nih buat gue pergi ke Korea. Maafin aku ya, Ma. Aku janji aku bakal ganti. Iya. Saya udah transfer kok. Tiga hari lagi udah bisa berangkat. Oh udah ya, udah kok siap semuanya, tinggal beli tiket pesawat ya. Oke, makasih. Hah, gua nggak sabar berangkat ke Korea, terus nanti di sana. Yang pasti gua pulang-pulang dari Korea itu orang-orang udah nggak ada yang bisa bully gue. Karena gua pasti udah mirip banget sama artis Korea. Ya ampun! Ayo tuh! Ayo buruan tuh! Masukkan dulu! Masukkan! Mah! Aduh, Mah ada apa sih? Masukkan tuh! Uang Mama itu diambil tuyul! Diambil babi ngepet! Aduh Mah, ya gak mungkin lah! Masa ada tuyul sih zaman sekarang? Terus babi ngepet! Aduh gak mungkin, pasti ada! Cuma keselip kali gak kelihatan! Ada gimana sih? Mama tuh udah cari semuanya! Gak ada! Astagfirullahaladzim, barang-barang kita jangan-jangan ada yang hilang. Masa sih, di tempat ini ada tuyul, ada babi ngepet. Gak mungkin. Mungkin keselip-selip, Bu Dina. Keselip gimana? Saya tuh udah nyari semuanya, gak ada. Gak mau ngepet, dapat duit yang hilang, Bu Dina. 25 juta. Hah? 25 juta. Stres deh saya. Paras, lo udah otw bandara. Nekat banget sih lo, Ras. Lo udah pamitan belum sama nyokap lo? Kalau gue bilang, mana mungkin izinin. Wah, bener-bener ya lo, Ras. Sarap lo, Ras. Jaga nyokap gue ya. Kasih dia kabar. Sama sampein permintaan maaf gue. Oke? Gue pergi dulu ya. Ras. Mama yang baik. Aku minta maaf ya udah ambil uang mama di amplop itu. Aku janji, nanti kalau sudah lulus kuliah dan kerja, aku ganti. Percaya, Ma. Uang mama aku gunakan buat kebaikan. Demi rasa percaya diriku, hidupku, dan masa depanku. Laras pergi dulu. Laras sayang mama. Muah, muah, muah. Yosi yang malam pagi sore selalu teriak-teriak. Kok tidak bosan apa itu jadi happy dan hobi ya? Iya.
Ma. Ini mah jangan-jangan ada tuyul lagi ini mah. Hah, tuyul? Oh iya, bisa jadi. Ada maling lagi, Bu? Mana maling? Ini bukan urusan kalian! Jemput di sini. Telepon gak bisa. Agennya di Jakarta juga telepon gak bisa. Terus gue gimana dong? Oh, udah 3 jam ini sih. Gak bisa nih kayak gini. Excuse me. You know plastic surgery ya? Oh, 아니요. 모르겠어요. Excuse me. You know plastic surgery ya? Ya, plastic where? 아니요, 모르겠는데. Lagi kali ya? Kok bisa telepon sih? Terus gue gimana dong? Sabar. Hotel. Kan mereka udah bookingin hotel gue. Hati kecil ku berkata, kau layak ku tuju. Nanti kau menjadi kekasih. Bentar lagi gue bakalan secantik artis Korea.야 잠깐만 도망가지 마. 어? 돈도 내야지 돈. 이거 부족하잖아. 돈 내야지. 돈 내? 돈이야 돈. 너 안 알아? 너 뭐 말해? 돈도 내야. 어랑 인도네시아. 야. 무슨 일이에요? 야. 이 사람이 돈 안 내는데 공항에서 여행하지 왔는데 돈도 내야지 또. 아. Lu kurang bayar taksinya, masih kurang duitnya. Kamu mau bayar?
bayar. Iya masih kurang. Ya udah, nggak ada lagi. Ya, Ilsan, i saramnya tunan neman, mereka kyeongchal singgohago terogak koya. Andeo, lu tuh nggak ngomong apa? Lu mau dibawa ke security? Jangan, aduh. Gue dong bayar dulu. Ya udah, nggak usah pegang-pegang apa? He's paying. Boyfriend, opa. Masa aku boyfriend juga. Orang gua nih jamur es, ilsan tun paling cocok. Oman ya. Marah-marah doang. Jasa Hamida. Lu mau kemana sih? Mau nginep. Di hotel ini? Iya. Ini tuh hotel bintang 5, mana mungkin lu bayar taksinya gak bisa. Bukan urusan lo. Lu dibantuin malah kayak gitu ya. Minta nomor lu, ntar gue ganti duitnya. Gak usah. Anggap aja gue beramal. But I already book ya room di hotel. But I'm so sorry, I can't find your name. Enggak, pasti keselip mas. Duh, mas lagi. Nama saya ya, nama saya Laras. Laras Pertiwi. I don't understand in your language. I'm so sorry. Don't understand. Nama. Pen. Paper ya. Please write it. This is my name ya. Ya, cek one more time ya. Oh, I'm so sorry. I can't find over in your name. Aduh. But my agent ya. Agent saya. My agent already call this hotel to pesen kamar ya. But I can't find on your room. Berarti ibu ditipu dong. Gimana nih? Calm. Harus tenang. If I wanna sleep, mm-hmm. Yeah, here. In our hotel? Yeah, in your hotel. How much? Today is $100. Is that okay? Buset, mahal banget. Dari harga murah apa? $20 ya. Oh, I'm so sorry. Today we don't have the 20 rooms. Okay. So no cheaper room. No? I'm so sorry about that. For me? No, sorry. Just one night? One night, no. We don't have the room. Gak bisa ini gimana? Ya, harus ada yang bantuin gue ini. Cowok tadi. Mana sih? Aku terlalu sayang, terlalu mencintai. Mana lagi nih? Kenal sama siapa? Udah deh. Ma. Ya. Ini Laras. Udah tahu. Ma, aku minta maaf. Laras tahu Laras salah. Tapi Laras enggak bermaksud. Ma, aku mau minta tolong sama Mama. Laras lagi ada masalah berat, Ma. Laras ditipu. Kamu nih keterlaluan ya Laras. Kamu ngambil uang mama itu uang buat
gaji karyawan. Dan itu uang tabungan mereka yang mau diambil di akhir bulan. Iya, nanti Laras ganti. Mau ganti? Ganti pakai apa? Pakai daun? Kamu kerja aja enggak? Di rumah aja males. Istighfar kamu, Laras. Iya, astagfirullahaladzim. Ma, transferin duit dong, Ma. Nanti Laras ganti kalau Laras sudah kerja. Sekali enggak ya enggak. Kamu tuh udah kelewatan, Laras. You know Indonesia embassy? Ani? Bali, you know Bali ya? Oh, 모른다니까. Ih, gimana cara ngomong sama lo sih? Oh, 뭐라는 거야, 진짜. Bali is very wonderful, you know wonderful. Oh, 짜증나게. Oh, enak banget lagi. Pakai duit lagi. Sial banget sih gue. Ditipu. Laper, pegel. Terima kasih. Kayak ketemu gara-gara takdir deh. Takdir? Apaan sih? Ya, gue percaya aja lo tuh bakal jadi malaikat penyelamat gue. Please bantuin gue ya. Please. Maksud lo apaan sih? Terus lo kenapa masih bawa koper kesini? Lo gak jadi nginep di hotel? Justru itu masalahnya. Gue nginep di rumah lo boleh ya? Please. Hah? Nginep rumah gue? Enggak lah, sorry ya. Tempat gue bukan tempat penginapan. Dan gue juga gak izinin lah cewek sembarangan tidur di tempat gue. Ih, nyebelin banget sih. Pertama, gue bukan cewek sembarangan ya. Dan yang kedua, itu tuh saudara sebangsa dan setanah air. Untuk bisa bantuin gue dong. Kalau gue kelamaan apa gimana? Bukan urusan gue. Kok bukan urusan lo eh? Indonesia? Indonesia? Tunggu dong. Terus gimana? Gue nginep gimana ini? Gue takut tau. Jangan tangan. Sakit. Indonesia tolongin gue. Mau tolongin mau kemana? Laper banget, gue udah gak punya duit lagi. Ini apartemen gua. Itu kamar gua, terus itu gudang. Lo tidur di gudang. Gak mau, ah. Terus kalau gatel-gatel gimana? Gak mau, gak enak. Ya kalau gak enak, lo balik aja ke hotel sana. By the way, gua Adrian. Nama lo siapa? Laras. Gua boleh minta tolong gak sekali lagi? Tolong apa lagi? Gue boleh minjem duit ya? Buat apaan? Buat operasi. Hah? Operasi? Iya. Kelihatannya lu sehat-sehat aja. Gue gak bisa cerita sekarang, tapi mau kan minjemin gue duit? Sorry ya Laras, bukannya gue gak mau pinjemin lu duit. Tapi biaya hidup gue di Korea aja udah mahal banget. Jadi kalau lu mau duit, ya lu harus kerja keras lah. Gak mau ah. Indonesia aja gak pernah kerja, masa di sini kerja? Ya udah lu balik aja ke Indonesia. Borok. Ini cara beli tiket ya, orang gak punya duit. Makanya lu tuh kalau kere, gak usah sosok luar negeri.
bisa mati konyol tau nggak? Lo kan udah terlanjur di sini nih, kerja keras. Kayak gue nih, udah malam gini aja gue masih harus berangkat kerja. Gue lapar nih. Kalau lo lapar, lo makan apa yang ada di meja. Tapi jangan buka kulkas gue. Jangan buka kulkas. Halo, Mam. Iya, ini baru balik abis shift malam. Aman. Aman terkendali, Ma. Tenang aja. Iya dong. Oke. Sip, dadah. Gak seru banget nih drama Koreanya. Gak ada teks bahasa Indonesia-nya, gimana gue mau ngerti. Gue mau ngerti bahasa Korea. Ini makanan kulkas gua kan? Lu ngambil baik banget sih, maruk banget lu. Yang gua lapar. Kan gua udah bilang jangan buka kulkas gua. Gua lapar. Lu gak nyisain apapun buat gua ya? Ada, mayones. Lu susah banget sih dikasih, gua udah bilang jangan buka kulkas gua. Laras! Apaan? Lu tidur aja gua. Ya bisa tidur di gudang gak enak, enakan tidur di kamar lo, saya dingin. Berantakan sekarang lu bersihin. Iya ntar gua bersihin ah. Gede banget sih nih cowok kecewa. Ini apa nih? Ini kenapa basah nih sikat gigi gua? Iya lah gua udah pake. Gua gak mau tahu, lu ganti sikat gigi gua, lu bersihin kamar gua, lu isi lagi kulkas gua. Ngerti gak? Kalo gak lu keluar dari apartemen gua. Gua gak peduli. Banget Yan, gue belum makan dari tadi malam. Sumpah perut gue sakit banget Yan. Yan, lo tega banget sih sama gue. Kita kan satu negara, satu bangsa, satu tanah air. Harusnya lo tuh bantuin gue, bukannya kayak gitu. Gue kenapa-napa gimana? Yan, perut gue sakit banget Yan, sumpah gue lapar banget. Yan, gue lapar banget. Ntar kalau gue mati gimana? Gue serius. Lo mau makan? Mau perut lo kenyang? Ya lo kerja lah. Nggak ada yang gratis di sini. Sorry ya, soal gue ngeliat kelakuan lo kayak kemarin. Kayaknya susah gue baik sama lo. Enggak, nggak mau. Mau di Indonesia aja gue nggak pernah kerja. Masa di sini suruh kerja? Iya, ya udah. Gue kerja. Yang penting gue dapet duit kan. Terus nanti semua makanan sama minuman yang gue ambil dari kulkas lo gue ganti. Puas. Lo kenapa sih dari tadi ngatin gue ketotok kayak gitu? Abis pikir lo serius banget nih. Lo bawa outfit kayak gini dari Jakarta ke Korea. Gila, Nora banget. Kok Nora sih, ini namanya Korean style. Semua orang juga pakai kayak ginian kali di sini. Mana ada orang Korea pakai outfit kayak gini? Coba lo lihat tuh. Gak ada kan tuh. Lihat aja bajunya. Oh iya, orang wajar kok orang dari tadi aja orang ngatin gue kok. Karena lo Nora, lo lihat tuh. Orang Korea mana nih pakai baju kayak gitu? Ada kok. Gak ada. Kan gue mau cari kerja. Siapa tahu gue ditawarin jadi PR. Kan freelancer, bebas bajunya kayak gimana. PR? Iya. PR. Tahu gak PR? Kita lihat aja lah nanti. Pak, gak usah pakai gini-ginian, saya gak bisa masak. Siapa yang suruh kamu masak? Iya memang, saya kan ngelamarnya di divisi humas. Emang perlu pakai gini-ginian? Kan gak perlu, Pak. Kamu mau kerja apa enggak? Iya, mau, Pak. Ya udah pakai. Iya, gue dari tadi nyuci deh, kok gak habis-habis sih piringnya? Oce mulu, kerja. Ya ini udah kerja.
kerja. Gak pernah kerja sih, gini doang langsung macem-macem mulu. Yang jijik itu dong, yang bersih. Yaudah gue kesana dulu deh. Pergi lagi deh. Gue gak tau deh ini, nanti. Ih. Tahu orang udah dicuci kok. Mama bilang gak tahu sih. Ini coba cium, masih bau. Mama awal udah mbak aja cium. Kalau masih bau ya udah cuci, bantuin mama dong. Mama nyuruh lagi, ya lu yang kerjanya, lu yang lagi cuci piring. Enggak, tapi kan harusnya mbak bantuin saya. Bukannya mbak. Enggak, lu aja yang cuci. Hah? Cuci sekarang udah di gue sih ya Allah. Lu aja. Siapa yang pecahin piring? Iya pak, iya orang iya. Oh, gue sih. Kamu tuh baru kerja sekali-sekali sudah bikin masalah. Tidak putus kamu. Bisa kerja gak sih? Mau aku pengen kamu. Terserah siapapun kamu di luar sana. Di sini kamu cuma pegawai biasa. Kalau gak terima, keluar kamu dari sini. Serang! Hei. Lo kenapa sih? Gitu dong nangis, cengeng banget. Ya lo enak ngomong kayak gitu, lo gak ada di posisi gue kan? Ya kalau gue di posisi lo, jadi karyawan diomelin karena gue salah, ya gue terima lah. Namanya juga salah, emang lo mau dipuji? Mau disanjung gitu? Ya tapi bukan berani dong dia maki-maki gue depan orang, emangnya dia siapa? Ya dia manajer lo, atasan lo. Lo kalau mau sukses, mau maju, ya biasalah kalau diomelin. Lo mau sukses nggak? Lo juga. Mana lo seharian? Gue kan sales, gue keluar lah, jarang di sini. Mulai lagi, nangis aja terus. Udahlah, gak usah nangis lagi. Ya wajar lah, gue kesel. Gue tuh kesini gak mau kerja, tau gak? Laras. Hei. Laras. Laras. Tenang dulu. Sini duduk. Tenang. Tenang dulu. Lo kemarin cerita ke gua kan, lo ke Korea mau operasi. Lo sakit apaan sih? Gue tuh gak sakit. Terus, operasi apa? Gue mau operasi plastik. Operasi plastik? Serius lo? Muka lo kenapa? Ya, gue tuh minder tau gak? Gue minder sama ini karena gue tahu gue tuh gak cantik. Sampai cowok yang gue taksir aja ngatain gue jelek. Sakit hati kan jadi gue. Ya udah, akhirnya gue mutusin gimana caranya gue harus operasi plastik di Korea. Gue udah telepon agent di Jakarta. Gue udah bayar yang bisa fasilitasi gue di Korea. Taunya sampai sini mana gue ditipu. Ternyata agent bodong. Terus sekarang gue bingung gue harus ngapain coba. Gue gak punya duit sama sekali. Gue gak tau lagi harus kayak gimana. Mungkin gue kena karma. Karena sebenarnya duit yang gue pakai buat bayar agent itu duit ibu gue yang gue curi. Tapi semua gue gak tau lagi sekarang harus gimana. Hebat juga perjuangan lo buat cantik. Tapi lo lupa satu hal. Perempuan itu cantik bukan cuma dari fisik atau tampilannya doang. Perempuan itu cantik kalau mereka jadi dirinya sendiri yang bisa terima kekurangan dan kelebihannya, karena semua orang itu terlahir di dunia ini tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Udahlah, jangan nangis lagi, tenang aja. Besok kita obrolin deh, kita cari solusi ya.
Ya, balik kerja yuk. Masa lo mau hari pertama kerja udah dipecat sama bos? Yuk. Ayo, sini. Yesus panundang di portibio mulani natorang tangi hataku saya si rohamu di pardosa. Makanya menurut gua, lo harus jadi diri sendiri. Belajar bahagia, terima semua kelebihan dan kekurangan lo apa adanya. Karena yang bisa nentuin hidup kita siapa? Ya diri kita sendiri. Jangan dengerin omongan orang yang negatif. Kecantikan perempuan itu terpancar secara alami ketika dia benar-benar seutuhnya. Gak ngikutin orang lain, gak fake. Dan yang paling penting, lo harus bersyukur. Wow. Itu tadi lo. Kenapa? Keren kan? Cocok gak gue jadi psikolog? Iya. Aneh aja. Cowok gelin, rese, sepelit kayak lo bisa ngomong soal itu. Ini kotanya sepi banget ya. Ya gitu deh. Sebenernya tuh sebelumnya tuh gue kuliah di Busan. Terus gue liburan ke Andong. Terus gue langsung jatuh cinta. Makanya setelah lulus kuliah, gue langsung mutusin untuk pindah ke Andong. Terus kerja di sini. Terus lo udah berapa lama tinggal di Korea? Udah 5 tahun. Wow, lama juga ya. Berarti udah jago dong bahasa Koreanya. Jago dong. Lo tau gak kalimat pertama bahasa Korea apa yang gue pelajari? Apa? Saranghaeyo. Ih, modus banget sih. Najis. Masih lapar gak? Masih dong. Sini. Annyeonghaseyo. Koripang hana juseyo. Tiket 2개 주세요. 네, 잠시만요. Nih, gue pesenin lu makanan khas Andong. Koripang 1개, tiket 2개. Oke. Hansumida. Nih, poripang, makanan khas Andong, pancake, terus dalamnya ada kacang merah, terus ini sike, air beras, enak banget. Enggak gitu lah, enak lagi. Mau? Boleh, tapi nggak gratis. Iya sih ya, kamu udah WFK tadi, tetap aja pelit, pokoknya udah berubah. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku kau yang. Adrian, sumpah gue capek banget, tapi dulu ya. Kenangan banget sih sumpah. Mau tidur lagi. Serat bentar apa ya? Indahnya makhluk seperti Musa. Sorry. Bicara aku takut. Bentar aja. Rian. Kita sebenarnya mau kemana sih?
Kan gue udah bilang, lo gak suka gue. Ya, gue kan bosan di apartemen. Ya udah sampai nih. Sampai mana? Tempat kerja gue yang kedua. Hah? Biasa 5 kali seminggu gue kerja di sini. Lumayan lo honornya buat makan, terus kerjanya cuma 2-3 jam. Ya apaan? Rian! Mendengar suaramu, oh, semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Oh, jadi lu tukang sapu. Lu gak capek apa? Udah begadang semalaman di restoran, pagi-paginya masih harus nyapu kayak gini? Enggak lah, udah biasa. Mau bantuin? Serius lo? Udah cocok belum? Cocok. Yaudah sini gue mandiin. Gak apa-apa. Apa lah. Lagian biar cepet juga. Lo cepet pulang. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Ayo dong, lanjut lagi dong. Kok jadi gue yang kerja sendiri sih? Kapan lagi nyapu di Korea? Ayo lagi. Iya tapi gak gitu kan, gue bantuin. Ayo dong. Iya. Woi. Nyapu lagi gak? Rese lo ya. Terlalu sayang, terlalu mencintaimu. Sungguh kehilangan saat kau pergi tanpa kabar. Banyak ya Pak, uangnya akan saya gunakan untuk beli tiket pesawat untuk pulang ke Jakarta. Makasih Pak. Matcha latte. Oh iya, nih gue baru di transfer. Hah? Ini punya lo. Gaji nyapu. Serius? Serius lah. Hah? Keren gaji? Kok gak bilang sih? Gimana enak kan? Seneng gak rasanya? Kerja terus dapat uang, usaha sendiri. Seneng lah. Kalau bisa beli tiket terus pulang ke Indonesia. Terus jadi gak? Manjungin hidung, suntik bibir, beloin mata, tirusin. Gak jadi, gue gak jadi oplas. Lah, kok gak jadi? Kemarin lu seneng banget, ngebet banget pengen. Gak jadi aja. Mendingan sekarang duitnya tuh dibeliin tiket buat pulang ke Indonesia.
pulang ke Indonesia. Enak aja lu. Bayar utang dulu lah. Utang apaan? Lu kan udah tidur di kamar gua, udah makan, udah minum, udah pakai toilet. Ya bayar dulu lah, emang lu pikir gratis? Gua kalau misalnya bayar semuanya, gua kapan pulang ke Indonesia? Emang gua pikirin, gua nggak peduli. Lu bayar dulu, baru lu boleh pulang. Lagi ngapain sih? Lu mau balik cepet-cepet? Lu kerja dulu di sini, biar uang lu banyak, baru balik. Iya, enggak. Sini capek kerja rodi. Mendingan di rumah, tiduran, makan, nonton drama Korea. Enak hidup gue. What are you doing here? No more plates. No plate. You must wash the dishes. A lot of customer is coming. Hurry up! Hurry up! Hurry up! Ibu, jika abi nungguin nih. Yijin, 지금 뭐해? 아, 이거 난 바로 지금 지갑을 발견했어요. 버스를 도와주세요. 아, 오케이. 난 물건을 배달해야 하나요? 감사합니다. 감사합니다. 네, 기타 안 들어 바랑 그 슈플라이어. 오케이. 그럼 이때는 넌데냐? 이놈이 기타냐? 또 bener toh? Kalau ini serius loh. Ini emergensi darurat. Waduh, kasihan. Pasti ada apa-apanya. Udah samperin kalau ada apa-apanya. Enggak tega saya. Ayo, 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 ayo. Bentar, Bu. Permisi. Bu Dina. Maaf loh. Saya juga ikut merasakan apa yang ibu rasakan. Karena Sofi nggak punya anak di kampung. Memang kalau nggak tahu kabar ya sedih gitu toh. Gimana ya Bu Dina? Saya kok punya ide cemerlang. Saya mau pinjam HP-nya buat telepon Neng Laras di Korea. Ya, boleh toh? Biar ibu gak sedih lagi dan kita juga gak sedih. Siapa yang sedih? Hah? Lo. Saya ini lagi senang. Lah tapi kalau nangis ya mesti sedih toh ya. Ya. Senang sama sedih template sih ibu ya. Gak ada bedanya. Aduh. Ya ampun, lupa kan dikunci. Nyebat gue kok. Ada dompet gue. Aduh, gimana nih? Mana duitnya di situ semua lagi? Ada yang lihat dompet gue nggak? Dompet? Kita nggak lihat, emangnya kenapa, Ras? Dompet gue hilang. Masalahnya duit gaji gue, terus semua duit simpanan gue tuh ada di situ. Warna pink, nggak ada yang lihat ya? Nggak ada. Nggak, kita nggak lihat. Yaudah, makasih ya, makasih. Lara sih, Wel. Jika Wel sih, Yeso. Yan. Haji, Yan. Ngomong yang dia mesti ngembali lagi. Ras. Halo Ras. Halo Gi. Gimana lo di situ? Gi, panjang deh ceritanya. Pak, ya makanya lo cerita sama gua, Ras. Gimana sih? Duit gue hilang, Gi. Hah? Duit lo hilang? Gimana ceritanya tuh? Lo udah ada belum duit yang buat pinjemin gue? Ada sih, Ras, ada. Gi, transferin sekarang bisa kan? Bisa. Ini gue ganti di Jakarta, sumpah ya. Iya deh, iya. Yang ntar gue transfer deh. Untung ada Ogi.
Lo udah balik? Udah. Muka lo kenapa stres banget gitu? Oh iya. Ah, gue tahu. Kalau muka lo stres kayak gini, berarti lo lapar kan? Enggak, gue nggak lapar. Ya udah, es krim aja, ayo. Ya. Jadi lo serius beneran mau balik ke Indonesia? Habis gimana lagi? Bisa gue udah mau habis, gue harus balik ke Indonesia. Jadi gue ditinggal sendirian dong. Emangnya kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Suka ya sama gue? Enggak lah. Ya abis aneh banget tiba-tiba kayak gitu. GR lu. Kok GR sih? Ya lagian gak apa-apa juga sih kalau lu suka sama gue kan emang orangnya baik. Terus abis itu lucu, pengertian, dan yang pasti gue tuh cantik. Tuh siapa yang GR tuh? Apa? Siapa yang GR? Tuh tentunya merah banget kalian. Iya. Tuh keren ngaca. Nah, merah banget kan? Gak, emang kayak gini tuh mimpi gue. Terlalu sayang, terlalu mencinta. Lu kayaknya hari ini capek banget ya? Mau balik? Gak usah nyapu hari ini. Gimana ya? Udah balik aja. Terus istirahat. Lo gimana sekarang? Gue ada dua kok. Serius? Nah, gue ambilin. Itu kan? Kok? Nah, dompet lo tuh. Kok dompet gue ada sama lo? Tiras. Laras. Laras. Sengaja kan? Biar gue gak bisa pulang ke Indonesia. Dengerin gue. Biar lo bisa kerjain gue lagi, gitu. Dan sumpah, gue udah hilang respect sama lo. Dan gue kira selama ini lo tuh orang baik. Ternyata lo cuma bisa manfaatin orang lain. Gue kecewa sama lo. Gue benci sama lo. Annyeonghaseyo. 내일 저녁에 네. 자카르타 인도네시아 비행기요. 네. 근데 kok duit gua enggak ada yang hilang ya? Apa gua salah? Kalau gue udah salah, gue minta maaf. Tapi gue yakin kalau ini tuh cuma salah paham. Gue udah beliin tiket buat lo besok balik ke Jakarta. Nanti tiketnya gue kirimin ke handphone lo ya. Besok gue harus berangkat pagi banget. Jadi kalau lo mau ke restoran, lo berangkat sendiri. Thank you.
Pak, kebetulan saya ingin pamit karena hari ini saya mau pulang ke Jakarta. Sayang banget. Padahal kamu udah familiar dengan kerjaan kamu. Oh iya, Laras. Jisim bilang kemarin dompet kamu hilang ya? Iya, Pak. Pink. Ya, ya. Yes, pink ya. Wow, majanende. Jisim bilang dompet kamu dikasihin ke Ardian. Coba deh kamu tanya Ardian. Mungkin dia lupa enggak kasihin ke kamu. Soalnya kemarin Ardian pergi ke dua tempat. Ketemu supplier. Ardian di mana ya, Pak? Dia izin hari ini enggak masuk kerja. Katanya ada urusan penting. Di mana? Egois, cuman mikirin diri sendiri, gak mikirin orang lain. Uang yang kamu ambil, kamu tahu gak? Sekarang mama gak bisa gaji karyawan mama. Dan perlu kamu tahu, mereka berarti anak istrinya gak bisa makan, gak bisa bayar sekolah, gak bisa bayar ini itu. Semua ini gara-gara keegoisan kamu. Pengen cantik gara-gara operasi. Ma, Laras minta maaf. Laras tahu Laras salah, Ma. Laras tahu. Laras sudah ngambil duit yang bukan haknya Laras. Laras sudah bohongin Mama. Laras bikin Mama khawatir. Tapi Laras nyesel, Ma. Laras nyesel. Kamu guys. Bang Teja, Mbak Sofi, Bang Udin, Mama Samsul, Laras minta maaf ya. Laras udah nyusahin kalian. Dan gara-gara kelakuan Laras, kalian semua jadi susah. Laras nyusul. Iya, Neng Laras. Kita semua sudah maafin Neng Laras kok. Tolong ya Neng, tapi jangan diulang lagi. Kasihan Ibu ya. Yang kemarin anggaplah pelajaran. Mudah-mudahan Neng kapok dan mau berubah. Betul Neng, kasihan sama Ibu kan, terkena kunci Neng. Ayo ngomong. Ngomong deh. Neng Laras, semangat. Ya sudah, kita samperin saja ya. Aduh, seneng ya kembali. Kami semua sayang Neng Laras. Susah banget sih dihubungin. Gue cari di sosial media juga lo gak ada. Yan, makasih ya. Karena lo udah banyak bantu gue. Lo udah ngebuka mata hati gue. Gue janji gue bakal merubah hidup gue menjadi lebih baik. Semoga gue masih bisa ya ketemu sama lo, Yan. Gue pengen minta maaf. We'll be right back.
Gue minta maaf ya. Kangen banget sama lo. Kamu nangis. Udah, jangan sedih. Mama udah gak marah lagi sama kamu. Mama udah maafin kamu. Mama serius udah gak marah lagi sama Laras. Mama sayang sama kamu. Laras juga sayang banget sama mama. Laras, kalau mama boleh jujur sama kamu, mama tuh seneng banget kamu bisa berubah kayak sekarang. Dan mama yakin waktu kamu di Korea itu pasti ada sesuatu yang bikin kamu berubah drastis kayak sekarang. Kamu boleh cerita apapun sama mama. Ayo. Dan soal cantik, itu mah gampang. Kita pergi ke salon, kita perawatan ya. Nanti mama ajakin. Terus mama ajarin kamu make up. Jadi gak perlu operasi. Kamu udah cantik. Tinggal dipoles-poles dikit, tambah cantik. Kamu pergi? Iya, kamu pergi. Iya, aku pengen ketemu temen. Kamu ini gimana sih, kok gak ngomong dulu sama mama? Mamanya ada undangan ketemu sama sahabat lama mama. Terus suruh bawa kamu. Gimana ya, Ma? Tapi aku deh. Udah, kita tuh kan jarang-jarang pergi bareng. Udah, ngomong aja sama teman kamu. Bisa diatur besok-besok lagi gitu. Ma, tapi... Kamu mau mama marah lagi sama kamu? Iya, yaudah. Aku batalin janjinya, aku pergi sama kamu. Ma, mana sih? Kok belum datang-datang juga? Sabar dong, kamu nih kayak gak tahu Jakarta aja. Macet mungkin. Ian, Laras, ini Tante Sarah temannya Mama, dan ini putranya namanya Ardian. Ayo salim sama Tante Sarah. Terlalu sayang, terlalu mencintai. Akhirnya ketemu juga ya. Ini Ardian, anak Tante. Kamu udah kenal kan? Ardian punya usaha resto di sana. Ardian pemilik restoran. Iya. Ardian ini sebenarnya bosnya yang punya restoran, tapi dia pura-pura jadi karyawan karena kerjain kamu. Makanya suruh dia liburan ke sana aja biar kenal sama Ian. Halo, Mam. Kamu baru pulang? Iya, ini baru balik abis shift malam. Udah ketemu Laras? Aman. Aman terkendali, Ma. Tenang aja. Kalian lihat, gimana saya gak senang lihat Laras nih? Nih, lihat Laras. Kenapa? Gak sakit di Korea, jauh-jauh. Kamu ini gimana sih? Ini tuh prestasi. Oh ya sayang, uang 25 juta itu yang kamu ambil sebenarnya itu mama siapin buat kamu liburan ke Korea. Dan Ardian tuh pura-pura jadi tukang sapu, sebenarnya dia bantuin mama untuk buat kamu berubah. Jadi kamu... Ian, aku mau minta maaf sama kamu. Aku udah salah paham. Dan...
aku gak sempat minta maaf sama kamu di Korea. Maafin gue juga ya, karena gue udah keras sama lu. Terus Pak Wisnu juga sama semua pegawai di restoran. Itu tuh sebenarnya tuh gue suruh mereka acting. Lo gak marah kan sama gue? Ya, justru gue seneng banget. Gue berterima kasih banget sama lo karena gue bisa ketemu sama lo dan lo ngajarin gue banyak banget sama gue. Makasih ya. Makasih opa. Sama-sama. Pake besok Korea dong. Sarang heo. Kecil ku berkata Kaulah. Angsamita. Aduh, mama gak ngerti.